kembali lagi bersama saya Dini, dan saat ini sekarang saya sedang berada di salah satu festival di kota Budapest. Ini merupakan salah satu festival coklat yang diselenggarakan di Gereja Basilika. Bagi kalian yang penasaran, mau tahu seperti apa festivalnya, ikutin terus video saya. Ayo maju. Adam selalu minta gendong, dan gendongnya ini di leher nih. Makanya sekarang kalau jalan-jalan sama Adam itu agak susah. Jadi dari arah sana itu merupakan Duna River, dan untuk lokasi festivalnya berada di sini. Jadi ini merupakan gerejanya, dan banyak sekali booth-booth coklat, kue, ice cream, serta minuman di sini. Dan makanya saya kesini penasaran ya, setelah 2 tahun pandemik ternyata ada festival seru lagi nih di kota Budapest. Wow, ternyata pengunjung di sini sangat berantusias menghadiri festival ini loh. Ya pastinya lihat berbagai jenis kue, coklat, ice cream, strudel, semuanya ada di sini, bisa dinikmati di festival ini. Acara ini cukup dibilang sangat sukses karena setelah adanya pandemi corona dan dengan adanya festival serta antusias pengunjung yang mengunjungi festival ini, pastinya sangat membantu dalam sektor ekonomi, terutama di bisnis pariwisata. Karena festival-festival ini sangat menarik sekali bagi turis dan ingin sekali mendatangi kota Budapest. Jadi beginilah penampakan dari area keseluruhan dari depan gereja Basilika ya, dan itu merupakan tempat di mana festival coklatnya berlangsung, dan banyak sekali orang-orang yang hanya duduk-duduk di sekitaran. Memang pas banget sih kalau untuk nongkrong di area ini. Dan cuacanya juga hari ini nih nggak terlalu panas, agak berangin dan nggak dingin, jadi perfect banget untuk mengunjungi acara festival di luar. Baiklah semuanya, sekian dulu video dari kami untuk eksplorasi festival coklat di kota Budapest kali ini. Bye-bye. Goodbye.